Balik lagi sama gue di IK69. Dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin Football 2023 Mobile-nya ya guys ya. So hari ini teman-teman semuanya, seperti judul dan thumbnail-nya, di sini gue bakalan kasih info tentang setelah maintenance hari ini tuh apa aja event-nya gitu kan. Jadi langsung aja teman-teman, bagi kalian yang penasaran, mending kita langsung skuy aja ada apa aja sih gitu kan. Jadi langsung aja skuy. An hour later. Buat kalian yang mau top up coin, silahkan langsung aja top up di Fi Game Store ya temennya. Di situ udah aman, terpercaya dan legal. Pastinya kalian bisa lihat di sini murah-murah tapi legal temennya. Dan gak cuma eFootball aja, ada game lainnya juga temennya, lengkap, paling lengkap pokoknya di sana ya. Jangan lupa di follow dan juga di order, testimoninya udah banyak banget. Silahkan langsung aja guys di sana temennya. Let's go, let's go, let's go. Dan buat kalian yang guys yang mau beli-beli akun murah aman dan terpercaya, akun eFootball pastinya, silahkan langsung aja kalian cari-cari nih di vicpass.store ya guys ya. Di situ banyak banget temen-temennya untuk akun-akunnya, GG parah temennya, kalian bisa cek aja. Dan juga jangan lupa di follow juga temennya, tuh lihat-lihat, waduh banyak banget memang ya akun-akunnya, keren-keren dan juga murah-murah pastinya, kantong pelajar banget lah pastinya ya guys ya. Langsung aja silahkan guys cari-cari di situ akunnya, GG mantep. Oke, so langsung aja temennya, di sini seperti biasa di hari Kamis ini ya kan selalu ada maintenance ya guys ya. Jadi teman-teman semua, di sini seperti biasa ya guys ya, dimulai dari jam 2 UTC sampai dengan 8 UTC temennya ya. Yang artinya di sini kalau kita convert nih ke waktu WIB, itu dari jam 9 sampai jam 3, yang artinya kalian gak bisa nih untuk login ya kan. Login kalian main itu doang, yang main offline doang itu, yang pakai timnya Konami temennya, begitu. Jadi seperti itu untuk maintenance hari ini. Dan lanjut aja ke yang pertama nih ya guys ya, gue pengen kasih tahu dulu nih untuk event hariannya, event rutinnya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini nih ya guys ya, di sini itu event starter temen-temennya itu udah tinggal 2 menit lagi tuh tadi ya kan gitu. Jadi emang udah berakhir dan bakalan kemungkinan besar akan diganti temennya, akan ada event starter baru mungkin, jadi seperti itu. Dan hadiahnya ini yang paling kalian tunggu-tunggu nih, yaitu apa, yaitu di sini kita bisa dapetin nominating kontrak temennya, begitu nih. Kalau kalian bisa lihat di sini, untuk hadiahnya yang pertama ini ada 4.000 ya kan, training program itu kali 4, terus di yang kedua 40.000, bokoknya banyak banget temennya di sini ya guys ya. Sampai dengan di sini ada nominating kontrak ya guys ya. Ini bakalan seru banget sih temennya, bakalan berguna banget sih untuk event starter ini, emang yang ditunggu-tunggu nih guys ya. Semoga aja temennya, semoga aja nanti bisa tuh apa namanya diganti lagi tuh, diperbarui event starternya dengan hadiah yang sama temennya, begitu. Dan di sini teman-teman semua, untuk event Worldwide Club yang dapat koin 50 itu bakalan juga diperbarui ya guys ya, seperti yang kalian lihat di sini teman-teman ya. Untuk challenge 1, 2 dan 3 itu, challenge satunya itu GP 10.000, terus challenge keduanya kita dapat 30.000 GP, sama yang terakhir ini adalah 50 koin dari Konami teman-teman ya, begitu. Jadi lumayan banget lah ya. Ya memang seperti itu ya kan, makin pelit aja nih Konami gitu. Jadi langsung aja teman-teman semua, di sini gue pengen info ini, ada info terbaru lagi. Memang banyak banget info untuk beberapa hari ini ya, kartu negara yang terbaru ya yang kalian tanyain. Jadi bang, mana nih Brazil, 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 akhirnya udah dikeluarin nih Brazil guys ya. Brazil udah keluar nih bocorannya teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada Rafinha, Neymar dan juga Marquinhos sebagai contohnya. Di sini kalau kalian bisa lihat di sini, ini si Neymar nih sama nih guys kayak Lionel Messi teman-teman ya. Ini kayaknya premium nih, apalagi dia itu brand ambassador ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada tanggalnya, terus juga untuk kartunya beda sendiri, yaitu emas-emas gitu. Ini beda banget nih kalau misalkan kalian lihat yang Rafinha atau Marquinhos ya teman-teman, itu sama kan Rafinha sama Marquinhos. Tapi kalau kalian lihat Neymar di sini ada emas-emasnya ya guys ya. Ini udah pasti kayaknya kartu spesial atau kartu premium ya teman-teman, begitu. Dan selanjutnya di sini nih, kalau bisa lihat di sini, ini adalah beberapa negara yang memang udah dikonfirmasi sih berlisensi di Konami ya teman-teman, begitu. Nih ya, yang ikut Pildun juga mungkin ya guys ya, seperti itu nih ya. Lihat-lihat-lihat di sini ya kan. Dan baru beberapa kartu negara yang udah dimunculin teman-teman, begitu. Sisanya belum nih guys ya. Nah, untuk kapan munculnya kalian nanya nih ya kan, bang kapan munculnya? Ini bakalan muncul setelah update V2.2.0. Pokoknya di 2
2.2.0 ya, di versi 2.2.0 itu bakalan muncul kartu-kartu negara ini ya guys ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya guys ya, di sini untuk POTW teman-teman ya. Untuk POTW-nya nih apa nih guys ya? Untuk POTW-nya sendiri di sini, jadi bocorannya aslinya gue udah udah tampilin teman-teman. Ini kalau muncul ya guys ya. Ini kalau muncul nih POTW-nya teman-teman begitu, karena enggak tahu nih dimunculin enggak POTW gitu kan. Jadi ya seperti itu. Jadi di sini langsung aja untuk prediksi POTW-nya. Jadi di sini ya teman-teman, yang pertama itu ada Kevin De Bruyne, Alisson, De Jong, terus Madison, ada Silva juga, Haksa, Banovic, terus di sini ada Gigot, ada Lauritsen, ada Onoachu, terus Golovin, dan juga yang terakhir ada Ramsey yang melawan Manchester United ya temennya di situ. Jadi untuk event POTW sih seperti itu sih ya guys ya. Untuk POTW semoga aja muncul lah hari ini ya temennya, semoga aja muncul, karena memang harus diganti kan ke apa namanya POTW yang kemarin tuh kan udah habis temennya begitu. Jadi kemungkinan sih bisa banget nih untuk dimunculin lagi ya temennya begitu. Dan selanjutnya teman-teman semua, di sini banyak banget yang bertanya tentang 300 koin itu temennya. Untuk 300 koin bisa kalian dapetin dengan cara seperti ini ya guys ya, nih kalian ikutin di sini. Jadi yang pertama, Konami udah konfirmasi bahwa sebagai kompensasi untuk perpanjangan pemeliharaan, kami akan mengirimkan 300 koin eFootball ke semua pengguna yang telah membuat akun sebelum 14 ya, tanggal 14 November 2022 ya guys ya, seperti itu. Jadi pastikan untuk mengklaim item dari kotak masuk Anda sebelum kadaluarsa. Seperti ini guys maksudnya ya teman-teman ya. Jadi kalian sebelum tanggal 14 itu harusnya kalian udah bikin akun teman-teman ya, udah ditautkan akunnya teman-teman ya begitu. Jadi caranya gampang banget, silahkan kalian langsung aja ke masuk ke menu link data di sini. Kalian silahkan untuk langsung aja di sini view linked data atau yang Konami ID teman-teman ya, seperti itu. Kalau bagi kalian yang nanya, bang kalau misalkan Google Play doang apakah itu bisa dapat? Kalau gua sih amat sangat berisiko ya guys ya. Semoga aja bisa lah dapat ya temennya, bisa dapat yang Google Play juga. Tapi kalau menurut gua mendingan kalian cari aman langsung aja tautin ke Konami ID temennya begitu. Jadi saran gua seperti itu sih untuk kalian yang masih nanya tentang apa namanya di Google Play itu dapat apa enggak. Semoga aja dapat, cuma gua nggak bisa janji nih temen-temen ya, karena kayaknya sih Konami ID ya guys ya, seperti itu. Jadi silahkan kalian untuk langsung aja, ini caranya itu buat kalian keling data, terus kalian silakan untuk tautkan ke Konami ID ya teman-teman ya. Caranya gampang banget teman-teman ya, untuk link data ini silakan di Google, di YouTube. Banyak guys ya, banyak banget YouTuber yang udah share caranya untuk bikin Konami ID teman-teman ya, bikin nautin Konami ID teman-teman ya, seperti itu. Bang, apakah hari ini update? Jelas tidak ya, sampai hari Kamis teman-teman ya, dari Senin sampai Kamis depan itu baru update-nya. Ini cuma ya maintenance biasa, seperti biasa di hari Kamis. Jadi jangan khawatir, udah pasti kagak ada update sih kayaknya ya temennya untuk hari ini. Jadi minggu depan guys, update-nya guys ya, jangan nanya-nanya lagi lah. So, oke, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, like, comment, and subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kita tembusin ke 300 ribu subscriber. Gue Iki69 pamit. Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video bro.